Bang, kok minum berdiri bang? Emang boleh? Pak, harus duduk katanya. Kalau minumnya duduk kram kaki pantar pak. Aduh, enak emang, berdiri. Emang boleh minum berdiri? Coba tanya Ustadz, memang ada Ustadz di depan tuh. Oh iya ada Ustadz, waduh salam tuh. Ustadz, kita bingung nih, mau nanya dalam kondisi mendaki apalagi kan kita kalau duduk tuh suka kram kadang kalau kaki kan. Nah boleh nggak tuh makan atau minum berdiri? Gimana hukumnya dalam Islam, Pak? Mendaki, Ustadz. Iya, makan minum secara sambil berdiri itu jumhur ulama mengatakan makruh. Memang ada larangannya, tapi Nabi SAW pernah minum sambil berdiri dalam hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya, sehingga kata jumhur larangannya itu dibawa kepada makruh. Dan kaidah usul mengatakan sesuatu yang makruh boleh dilakukan saat dibutuhkan. Kalau memang keadaannya kram kaki sehingga kalau kita lipat aduh sakit ya enggak apa-apa. Ini karena naik gunung tuh Ustaz, kalau apa kalau kita mau minum harus duduk itu kan kram Ustaz. Makanya kalau udah lagi istirahat tuh stretching dulu. Stretching dulu gini. Stretching lagi. Iya langsung aja naik tadi. Kalau enggak stretching kram biasanya. Iya. Motornya besar juga itu kalau enggak stretching. Minum dulu dah. Apa? Udah. Tunggu. Jangan saat. Ya. Okay.